Saat ingin berwudu, pria ini dikejutkan oleh suara gemercik air. Tampak jelas seekor kera sedang berjalan di pinggir sungai. Sepertinya dia sedang gabut. Mata pria ini sampai tidak berkedip melihat wajah kera itu yang sangat menyeramkan. Lalu tanpa berpikir panjang, pria itu pun lari menyelamatkan dirinya. Secepat kilat dia bersembunyi di balik batu. Beruntung bagi pria ini karena kera itu tidak menyadari kehadiran dirinya. Dari celah batu, diam-diam dia mengintip apa yang dilakukan oleh kera itu. Sepertinya kera ini mengalami cedera. Luka yang dia dapat setelah bertarung dengan hewan yang menyerupai buaya. Pertarungan itu sangat seru sekali dan dimenangkan oleh kera ini. Lalu dia pun duduk di tengah sungai. Luka itu sangat dalam hingga membuat dia kesakitan. Sementara itu, pria ini masih memperhatikan kera tersebut. Pertarungan tadi benar-benar membuat tubuh kera ini terluka parah. Sampai-sampai dia berkaca di atas sungai. Terlihat wajahnya yang lelah saat bertarung dengan hewan buas tadi. Sepertinya kera itu merasa kehausan. Lalu dia pun mengambil secukup air untuk diminum. Air yang jatuh bagaikan air terjun yang deras.